Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kegiatan dari Habib Rizik Shihab. Jadi ketika Habib Rizik Shihab datang kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, ini dijemput oleh begitu banyak orang, begitu banyak jamaah yang menjemput Habib Rizik Shihab, dan sampai di Petamburan ini juga banyak orang yang hadir di sana. Kemudian kegiatan Habib Rizik Shihab ini mengadakan pernikahan putrinya, menikahkan putrinya, dan di sana juga ada acara Maulud Nabi, dan tentunya ini banyak orang yang hadir di sana. Kemudian Habib Rizik juga mengadakan kegiatan di Megamendung, Jawa Barat. Di sana juga banyak orang yang hadir mengikuti tausiah Habib Rizik Shihab. Itulah, teman-teman, kegiatan dari Habib Rizik Shihab yang dianggap ini melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Karena ini diduga banyak yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Dan akibat dari kegiatan Habib Rizik Shihab ini, kemarin Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dicopot dari jabatannya. Bagi pihak Polri, pencopotan atau pergantian kepemimpinan ini adalah hal yang biasa untuk regenerasi di pihak Polri. Nah, kemarin teman-teman, Pak Anies juga diminta keterangannya oleh pihak kepolisian, minta klarifikasi terkait kerumunan atau kegiatan dari Habib Rizik Shihab. Dan berita terbaru bahwa Ridwan Kamil juga akan dipanggil pihak kepolisian, pihak Bareskrim pada 20 November 2020 beserta 11 orang lainnya. Jadi ini menarik, teman-teman. Kegiatan Habib Rizik Shihab ini menyedot perhatian masyarakat, tetapi juga menyedot perhatian pihak pemerintah. Pemerintah akhirnya memanggil sana, memanggil sini untuk menggali lebih lanjut apakah kegiatan Habib Rizik Shihab ini melanggar protokol kesehatan. Dan bahkan yang terbaru, teman-teman, Mendagri ini wacananya bisa memberhentikan gubernur, kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Nah, teman-teman, setelah saya baca-baca terkait pemberhentian seorang gubernur, ternyata itu tidak mudah. Seorang gubernur ini adalah jabatan publik, jabatan politik. Gubernur dipilih oleh masyarakat. Jadi tidak serta-merta ini bisa diberhentikan oleh seorang menteri dalam negeri akibat melanggar protokol kesehatan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan tahun 2018 itu, teman-teman, memang Mendagri bisa memberhentikan seorang kepala daerah, tetapi itu tidak dengan serta-merta. Ada prosesnya yang cukup lama untuk bisa memberhentikan seorang gubernur. Dan untuk memberhentikan seorang gubernur atau kepala daerah di DPR itu juga perlu proses yang panjang. Harus diawali dulu dengan hak interpelasi, hak bertanya kepada seorang kepala daerah. Yang kemarin wacananya sudah digaungkan oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia. PSI ini bisa melakukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan, menanyakan terkait protokol kesehatan dan lain-lain, juga termasuk apakah ada pelanggaran protokol kesehatan terkait masa Habib Rizik Shihab. Ini harus diawali dengan hak interpelasi. Setelah hak interpelasi ini dilakukan, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Itu juga perlu proses, teman-teman. Perlu proses yang lama. Setelah hak menyatakan pendapat, maka masalah ini dibawa ke Mahkamah Agung. Apa nanti kata Mahkamah Agung terkait pelanggaran seorang kepala daerah yang harus diperhentikan? Jadi fatwa Mahkamah Agung melalui sidang-sidangnya nanti akan diputuskan melanggar atau tidak. Jadi itu, teman-teman, terkait proses pemberhentian seorang kepala daerah, tidak dengan serta-merta. Kalaupun Mendagri ini memberhentikan seorang kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan, tentu ini harus bersurat memohon kepada Mahkamah Agung. Jadi kembali ke Mahkamah Agung terkait pemberhentian. Tetapi itu pun juga tidak mudah, karena seorang gubernur tentu punya alasan, punya dasar apakah beliau melanggar atau tidak. Jadi terlalu prematur kalau saya melihat
kemarin yang terjadi pada Pak Anies Baswedan, apakah Pak Anies ini melanggar atau tidak. Jadi terlalu dini, masih prosesnya terlalu lama teman-teman untuk memberhentikan seorang kepala daerah atau seorang gubernur. Karena bagaimana juga kepala daerah ini adalah jabatan politik, jabatan publik, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Jadi perlu proses. Bahkan kemarin ada sebuah artikel yang cukup menarik bahwa Pak Anies Baswedan bisa dipenjara 1 tahun gara-gara melanggar protokol kesehatan. Ini yang terjadi di beberapa media online, teman-teman, beritanya seperti itu. Tetapi lagi-lagi semua itu sangatlah tidak cukup mudah untuk memberhentikan seorang Anies Baswedan. Nah, teman-teman, terkait kegiatan Habib Rizik Sihab, apakah ini bisa dipidana atau tidak? Ini kita lihat, teman-teman, terkait pendapat yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Hamdan Zulfa. Kita baca beritanya, teman-teman, ini saya ambil dari CNN Indonesia. Pakar soal acara Habib Rizik mengatakan tak bisa dipidana tanpa akibat. Jadi kegiatan Habib Rizik itu tidak bisa dipidana tanpa ada akibatnya. Jadi misalkan akibat kerumunan itu, maka sekian banyak yang terkena COVID-19. Kalau itu tidak ada, ini menurut pakar tidak bisa dipidana. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa mengatakan jerat pidana bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar PSBB baru bisa diterapkan jika ada bukti kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan. Jadi kerumunan kegiatan itu bisa dipidana karena melanggar protokol kesehatan, itu harus ada akibat yang timbul, teman-teman. Jadi bukti kedaruratan itu ada atau tidak. Hal itu dikatakan terkait proses hukum terhadap kerumunan massa di acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putri Habib Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta, Sabtu 14 November 2020. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan dan panitia penyelenggara acara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan para saksi dipanggil lantaran ada dugaan tindak pidana dalam gelaran acara tersebut. Nah, ini diduga ada pelanggaran pidana. Maka Polri memanggil beberapa saksi termasuk Pak Anies Baswedan. Sambil dari pernyataan Argo Yuwono, dugaan tindak pidana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Hamdan menyebut pasal 93 ini dapat dikenakan hanya jika sudah ada akibat lebih dahulu. Ini sama-sama orang hukum, jadi Pak Argo Yuwono kan juga orang hukum. Mengatakan ada dugaan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Tetapi menurut Pak Hamda Sulfa mengatakan pasal 93 dapat dikenakan jika sudah ada akibat lebih dahulu. Cuma memang pasal pidananya ini harus ada akibatnya. Kalau enggak ada akibatnya enggak bisa, katanya kepada cnnindonesia.com pada Rabu 18 November 2020. Akibatnya sehingga menimbulkan kedaruratan masyarakat. Menimbulkan kedaruratan masyarakat enggak tindakannya harus dibuktikan, lanjut dia. Ini kata dari Pak Hamdan Zulfa, teman-teman. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sendiri mengatur sanksi pidana pelanggar kekarantinaan kesehatan. Jadi pasal 93 itu memang ada sanksinya, teman-teman, bagi yang melanggar kekarantinaan kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta, tulis pasal tersebut. Jadi kalau itu memang melanggar, teman-teman, maka pidananya itu 1 tahun. Jadi benar berita-berita yang kemarin yang mengatakan Anies Baswedan itu bisa dipidana penjara 1 tahun.
Tetapi ini ada garis miringnya, teman-teman. Atau pidana denda paling banyak 100 juta. Ya, kalau dia tidak mau dipidana 1 tahun, maka dipidana denda 100 juta rupiah. Itu menurut pasal 9 ayat 1, teman-teman. Tetapi apakah Pak Anies melanggar kekarantinaan kesehatan? Apa yang dilanggar Pak Anies Baswedan? Ini juga menjadi pertanyaan yang oleh publik dipertanyakan, apa yang dilanggar Pak Anies Baswedan terkait kemarin acara kegiatan Habib Rizik Sihab, karena Pak Anies Baswedan tidak ada di dalam kerumunan itu. Pasal 9 ayat 1 sendiri mengatur bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggara kekarantinaan kesehatan. Karantina kesehatan itu ada karantina wilayah dan karantina di pintu masuk, jelas Hamdan. Bentuk karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur pada pasal 15 undang-undang tersebut. Salah satu bentuknya ialah pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam pasal 1. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau ditandai penyebaran penyakit menular. Demikian bunyi pasal tersebut. Diketahui pasal pidana bisa termasuk delik formil dan delik material. Perbedaannya ialah delik formil dikenakan tanpa perlu ada akibatnya, sementara delik material masih memerlukan akibat dari suatu perbuatan sebelum bisa dikenakan. Jadi teman-teman, intinya dalam pasal pidana itu ada delik formil. Delik formil itu bisa dikenakan tanpa harus perlu melihat akibatnya. Tetapi delik material ini harus memerlukan akibat dari sebuah kegiatan tersebut. Nah, itu teman-teman terkait penjelasan mengenai kegiatan Habib Rizik Sihab, apakah bisa dipidana atau tidak, apakah Pak Anies Baswedan ini bisa diberhentikan atau tidak dari Gubernur DKI Jakarta, apakah Pak Anies Baswedan ini bisa dipenjara atau tidak, penjara 1 tahun maksudnya sesuai dengan undang-undang kekarantinaan. Maka ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Hamdan Zulfa terkait pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu yang dijelaskan oleh Pak Hamdan Zulfa. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.